dapatkan tiket gratis KOF ya teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan, aku ingin terima kasih ke kalian yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Kalian buruan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke. Jadi kita bisa langsung ke masuk topik pembahasan aja ya teman-teman. Ini bug-nya cukup unik banget ya teman-teman, karena bug-nya kita dapat tiket KOF gratis teman-teman untuk ngegacha lagi. Bingo. Ya ngegacha gitu teman-teman lah ya. Jadi kita nanti tukerkan. Nah, ini kita masuk ke Mobile Legend yang versi asli dulu ya teman-teman. Ini kita cek apakah masih ada di server ori. Kita cek dulu ya teman-teman. Nah, kan sudah hingga sampai paling bawah. Ini sudah tidak ada lagi teman-teman di server ori. Namun bingonya masih ada. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas ke kalian gimana sih caranya dapatkan skin KOF gratis. Oke, jadi kalian keluar dulu dari Mobile Legend. Setelah kalian keluar, kalian download dulu VPN-nya ke Play Store. Masuk ke Play Store, lalu klik vpn.lat itu teman-teman. Jadi kalian tulis ya di pencarian. Setelah download baru kalian buka. Jadi kalian download dulu teman-teman. Setelah selesai baru buka aplikasinya. Nah, setelah sudah masuk, jadi yang maaf teman-teman ya, ada iklan ganggu. Jadi yang sudah pertama aku coba itu sudah di Brasil teman-teman. Di Brasil itu kalian buka, nah kalian klik yang paling atas server itu teman-teman. Jadi kita masuk ke server Brasil. Jadi kita seolah-olah terbang ke Brasil dulu ya teman-teman. Oke. Nah, namun karena aku sudah berhasil, jadi aku nggak bakal ngebahas lagi yang di Brasil. Aku bakal pindah ke negara lain lagi, di Kolombia ya teman-teman. Karena setelah aku cek di Kolombia masih ada. Jadi setelah di Brasil, kalian bisa ke Kolombia dulu teman-teman untuk ngumpulin tiketnya lagi. Jadi aku bakal ngebahas yang di Kolombia aja teman-teman ya. Kita connect dulu. Nah, kalau dia sukses, dia bakal ada tulisannya kayak gini, you are successfully connect. Kalau belum terkonek, itu masih ngirim ping ke sana, oke? Jadi kalau sudah sukses, tandanya seperti ini. Jadi kita keluar, langsung masuk Mobile Legend teman-teman. Oh ya, ini mohon maaf teman-teman ya, kalau kita masuk ke VPN negara luar itu biasanya kadang ada yang lambat dan ada yang tidak mau masuk. Nah, jadi kalau kalian yang tidak bisa masuk, coba deh, coba terus berulang-ulang gitu. Tapi meskipun dia lama loadingnya, tungguin aja teman-teman, karena itu bakal masuk juga. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Ya, lama di game loadingnya kan, tapi tungguin aja teman-teman, dia bakal masuk. Oke, kita tunggu dulu sampai dia masuk. Nah, sudah masuk teman-teman ya. Jadi kita X aja ini iklannya, masuk ke event. Nah, ini teman-teman. Jadi tiketnya masih ada teman-teman ya, tiket gratis. Jadi beruntung banget kalian yang lihat video ini teman-teman. Jadi kalian harus coba ya teman-teman. Dan setelah lihat video ini kalian langsung harus coba. Tuh masih bisa diambil kan. Nah, ini kalian share dulu. Jadi tiket kalian ada banyak, tambah 2 lagi gitu.
kalian share sembarang, mau share kemana, Facebook, WA, atau Instagram. Tuh kan dapat teman-teman. Jadi aku sudah dapat 3 tiket KOF. Jadi langsung aja kita coba. Sebelum masuk KOF, ini aku lihatkan dulu kalau tiketnya real. Nah, setelah masuk ke web, aku nggak sabar, jadi langsung aku gacha aja ya teman-teman ya. Tuh, dapat skin teman-teman. Cuman karena aku sudah ada Odette, jadi kita gacha lagi. Kira-kira dapat apa? Wow. Oke. Tuh kan, dapat teman-teman skin. Kita coba sekali lagi. Kira-kira dapat apa? Semoga beruntung. Oh my god, skin. Ih, skin epic teman-teman. Dapatnya skin Hayabusa teman-teman. Ih, kalian sumpah dah. Kalian harus coba ini teman-teman ya. Jadi setelah kalian lihat video ini, aku saranin kalian harus cepet-cepet langsung ikutin caraku ini teman-teman ya. Karena nanti kalau sudah ketahuan muntun, bugnya ini bakal diperbaikin, kalian gak bakal bisa dapat lagi seperti ini teman-teman. Oke, jadi wih, ini aku seneng banget dapat seperti itu. Gak nyangka, ini aku tahu juga dari temanku ya teman-teman. Jadi aku disuruhnya untuk review dan ternyata berhasil teman-teman. Oke, kalian mesti coba teman-teman ya. Oke, jadi aku rasa videonya sampai sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih untuk sudah subscribe channel ini teman-teman. Dan bagi kalian yang belum, buruan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa, kalian harus coba trik ini teman-teman. Bye.